Jadi, tadi itu gue ketemu sama satu cowok. Arteta ya? Iya. Sorry. Gue Oscar. Markom. Kita sekantor. Oh. Gue tuh gak pernah nyadar selama ini dari dia. Terus ya udah deh. Akhirnya dia bilang proyek gue bagus. Dia tahu tentang proyek gue. Terus obrolannya tuh berlanjut jadi masalah pekerjaan. Iya. Kalau lo? Kalau gue sih ditempatin Jakarta. Oh, jadi lo kerjanya pindah-pindah gitu ya? Ya tergantung. Tergantung istri gue nanti. Lo udah niti karir terus nanti terserah istri lo gitu? Misalkan nih, gue sama lo nikah. Misalkan. Oh iya ya. Ya misalkan gue sama lo nikah. Ya gue akan mencoba memberi yang terbaik yang gue bisa buat menuhin semua kebutuhan lo. Ya gak ada salahnya kan kasih yang terbaik buat istri kita. Toh mereka juga akan memberi yang terbaik buat kita. Oh my God, dia mau nikahin gue nih. Enggak, tak. Itu dia ngasih contoh doang. Ganis, itu kode halus. Arteta, dengerin ya. Luas daratan bumi itu 148.940.540 km². Sedangkan luas laut itu 361.134.060 km². Nah sekarang populasi di bumi itu mencapai 7 miliar jiwa. Nah ngelihat kapasitas bumi sama angka kelahiran yang terus meningkat, hal ini tuh jelas tidak wajar. Kita tuh sering berpikir kan, wah kalau misalnya umur manusia itu semakin lama semakin pendek. Karena di mana-mana sekarang makanan tuh nggak sehat. Terus polusi juga di mana-mana. Harusnya angka kematian itu bisa menyeimbangkan angka kelahiran. Nis, tadi tuh kita lagi ngomongin cowok loh. Nah, sebenarnya jawabannya itu sangat sederhana. Kalau angka kematian itu nggak berpengaruh, itu artinya sebagian dari kita bukan manusia. Iya, sebagian dari kita adalah alien yang menyamar. Mereka itu telah berinvasi di bumi secara diam-diam, terus mereka berbaur dan hidup dalam bentuk manusia yang sempurna. Mereka itu berpenampilan tinggi, tegap, ganteng, atau enggak, mereka itu cantik dan seksi. Nah, kalau manusia di bumi yang asli itu, ya kayak lo, kayak gue, tuh, biasa-biasa aja. Jadi di sini yang mau gue bilang adalah, bentuk manusia yang ramah dan baik yang baru aja lo ceritain, fix, dia itu adalah alien. Gue kasih tahu ya, dia itu cuma mau bereproduksi dengan sesama spesiesnya. Kalau tiba-tiba dia deketin manusia kayak lo atau kayak gue, itu hanya permainan, hanya untuk bersenang-senang. Maksud lo, Oscar tuh alien? Tiap kali dia tersenyum, kelihatannya gimana? Bagus. Gue suka. Nah, tepat sekali. Karena dia itu udah melatihnya dengan sempurna. Ah, lo gila ah. Tak. Semua ilmuwan hebat juga awalnya dibilang gila. Oke. Gue bakal buktiin. Oke, okay. Fine. Okay, fine. Nis, teori yang waktu itu lo bilang tentang hubungan alien sama manusia gimana? Alien itu cuma mau bereproduksi dengan sesama spesiesnya. Kalau tiba-tiba dia deketin manusia, itu artinya dia cuma mau bersenang-senang.
Oke. Yang harus lo tahu adalah, satu, Oscar bukan alien. Kedua, ya, dia bersenang-senang dengan gue. Karena dia serius. Malam ini gue diajak ke date sama dia. We'll see. Oke. Fine. 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 Oke. Oke. Fine. Fine. We'll see. We'll see. Bye. Bye. Nis, tau gak apa yang lebih indah dari kencan pertama? Apa yang lebih indah dari kencan pertama? Apaan? Kencan kedua! Kayaknya bentar lagi gue jadian sama Oscar. Anak muda. Hey, tadi pas kencan, gue cerita sama Oscar tentang lo. Gak apa-apa kan? Kan nanti kalau misalnya dia udah jadi pacar gue, dia harus tahu tentang lo. Oke? Okay? Apaan, tak? Hari ini gue bakal jadian. Tau dari mana? Dia bilang sih dia mau ngomong sesuatu yang penting ke gue. Iya, kalau dia alien. Ya kalau dia suka sama gue lah. Sorry, bentar ya. Halo? Oh, hai sayang. Iya. Oh ya, oke. Sampai ketemu sayang. Dah. Sorry. Sampai mana tadi kita? Gue senang banget sih sama kita sekarang. Udah sahabatan gini. Zaman sekarang kan susah nyari sahabat dekat, terutama lawan jenis. Jadi kira modus lah, PHP lah, ya, you know. Halo. Tak, maafin gue ya. Harusnya gue tuh ngedukung lo sama cowok yang lo suka. Nis, enggak dengerin gue dulu. Enggak, gue yang salah. Enggak, lo benar. Enggak, gue yang salah, Nis. Enggak, harusnya gue tuh dengerin lo. Ini gue harusnya gue yang minta maaf. Enggak, lo yang benar. Gue yang we'll be right back.
gue dukung lo sama cowok yang lo suka.